lagu pesan kau buku pada insan dunia warahmatullahi wabarakatuh, sahabat musik dimanapun anda berada, khususnya untuk para pemuda di Kabupaten Ciamis. Ya, kita di sini sedang melakukan bincang-bincang dengan tema ngopsan, ngopi santai. Wes, dengan teman kita ada Gilang, ada Gilang Raja. Wes, terkenalnya Gilang Raja nih teman-teman. Terkenal dari mana ngadi-ngadi? Ini dengan Kahlil Gibran. Kahlil Gibran dan
Di pinggir saya ada Unggul Savero. Unggul Savero. Wes. Mobil. Nah. Wah, sedikit keren. Ada tema-tema mobil. Oh, pasti. Ngidamnya. Nah, kita mau bincang-bincang nih teman-teman sama anak muda Ciamis. Kita mau mencoba mungkin sedikit ngorek-ngorek. Wes, ngorek-ngorek. Ngubek-ngubek. Bahasa Sunda nama ngubek-ngubek. Kita mau mencoba kita ngobrol santai dengan teman-teman Ciamis mengenai musik. Mungkin kita dari Agilang dulu nih. Suka musik dari kapan sih, A? Kita langsung saja nih ke ya, teman-teman. Langsung saja. Halo, suka musik dari kapan katanya pertanyaan. Mungkin suka musik baru suka musik dari SMP. SMP kelas 8 waktu itu kebetulan usum reggae-reggae ska-skaan gini. Reggae ska. Jadinya muncullah timbul suka joget mimitina nama. Joget. Enakeun kieu ngelihat ada teman-teman seusia yang main di panggung. Jadi kabawa gitu, asa kadorong semangat ajang nih. Orang ada di sana. Gilang ada di sana. Di panggung itu. Jadi ya dari sana sih mulai jadi terbiasa ngedengar musik, terbiasanya udah kayak pacaran we sama musik teh gitu. Udah dalam banget nih, Bro. Bukan dalam hal materi ataupun teori, tapi dalam hal mungkin menjiwai, dalam hal menikmati. Insyaallah bisalah buat bisa dibilang mendalami teh di bidang itunya, bukan di bidang teori atau materi. Nah, kita mungkin agak sedikit santai kita ngerokok ya men, namanya juga anak enjoy lah. Kita enjoy. Ini untuk A sendiri suka musik dari kapan ya? Suka musik dari awal gitu ya, dari awal. Kalau awal bermusik dari kelas 2 SD awal bermusik. Main musik basicnya saya sih dari drum, bukan gitar. Awal-awal bisa main musik, main drum. Di sana saya bisa main musik karena tertarik ngedengerin lagu distorsi emo. Wish. Kayak Lonetless yang kayak gitu. Rocker. Ya. Rocker. Ring. Dari SD ya distorsi emo. Maju ke SMP, SMA. Di sana mendalami sih, ngedenger ada teman gitu. Bermusik reggae. Nah, di sana wah, nyaman nih, enak, enjoy gitu ya, bisa diambil joget-joget. Sampai kena sekarang banget, gitu. Ya, sampai sekarang lah suka bermusik reggae. Mungkin untuk A sendiri suka musik. Wah, Tiborojo gitu kan. Woi, Tiborojo. Langsung dirgen ya, teman. Tiborojo sangat gini. Keluarga agak kenceng ya, ini teman-teman lagi ngedengar nih. Soalnya gini, keluarga saya hampir semuanya suka musik. Dari orang tua, kakak, adik, semuanya suka musik. Jadi ketika bangun tidur, saya udah dengerin musik. Ya musik jadul sampai yang modern, alhamdulillah saya suka. Nah, untuk musik sendiri, ini siapa dulu nih yang mau dijawab? Bebas yang mau jawab. Musik menurut pribadi apa sih? Musik secara menurut pribadi bilang dulu aja. Jaking first. Mungkin menurut Gilang pribadi musik itu hidup. Jadi hidup Gilang bisa hidup di musik. Jadi intinya kehidupan itu bersangkut pautan dengan musik yang Gilang suka. Ya, jika kata Gilang tadi musik udah kayak pacar. Coba lah misalkan ayeuna di dunia ini gak ada musik, gak ada nada, bener-bener sunyi yuk. Mau bisa hirup jamin aing kajin kene pae asli daripada teu ngadengul musik gitu. Menurut Gilang pribadi kayak gitu. Menurut saya gimana? Aduh, menurut saya sih kayak gila. Kok gitu sih? Kayak teh asa jiga nu join ge ya jawaban jadi sama nih. Gimana sih? Emang chemistry udah dapet. Woi. Satu server. Suka musik. Satu web.
menurut saya sih gimana ya kalau bermusik? Gimana sih tadi pertanyaannya? Musik menurut pribadi apa? Menurut pribadi sih kalau musik kayak ya sama kayak Gilang, kehidupan. Susah ya, dipisahkan. Susah dipisahkan. Tapi ya nggak juga susah dipisahkan sih. Ya tapi kalau nggak ada musik tuh bener kayak Gilang. Kata Geking. Susah. Pam-pam sunyi gitu kalau nggak ada. Kayak perasaan si dia sih. Nah, kalau perasaan si dia sih itu udah nggak mikirin. Udah nggak mikirin. Betul banget ya. Musik cara menurut pribadi itu apa sih? Menurut pribadi saya, musik itu adalah suatu kebutuhan. Mm-hmm. Tanpa musik ya mungkin hidup gak akan berwarna. Mm-hmm. Gak akan ceria. Gimana ya, dikala kita senang, kita harus ada musik. Mm-hmm. Kalau kita galau, anjing, kalau harus ada musik. Nah, gitu. Suatu ya. Kebutuhan. Suatu kebutuhan. Menurut pribadi. Menurut pribadi. Nih, kita berbicara instrumen yang disukai. Dalam ya mah instrumen yang disukai apa nih sok ini dulu dari gondrong gondrong lil kas hati nama daping gitu. Ayo kas, instrumen yang disukai itu lebih ke gimana sih lang? Kok gue jadi nanya instrumennya berarti kanu jepre ya enggak ya instrumen itu alat alat ya alat yang berhubungan disukai. Dengan musik. Alat yang disukai. Iya, mungkin sukanya apa gitu? Main drum, main drum, main gitar, main drum. Saya lebih suka main drum. Hmm. Karena bermain drum tuh main semua gitu. Hmm. Main semua dari badan ke kaki semua main. Otak kok mau otak. Aduh. Skillnya makin ya keluarlah. Ngesang. 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 Untuk Agila. Untuk saya instrumen yang paling disukai mungkin kalau secara perspektif umum semua, cuman ada yang paling disukai ya ini saksofon. Buat yang baru lihat atau yang pengen sharing bisa tuh orang Ciamis gitu, yang kalau ada yang punya sakso juga ayo sharing, pengen ngebangun potensi orang Ciamis asli di bidang musik gitu. Dan terus di sini kita main bukan hanya sekedar untuk pamer atau agul tentang bisa di musik, cuman pengen nyemangatin orang Ciamis yang memang pengen di musik tapi malu, kan kebanyakan kayak gitu. Pengen banget kita tuh musik bareng. Kalau bisa mah di sini rampak musik semua gitu. Di Ciamis tuh bener-bener bikin rampak musik, drum ada 16, gitar ada 68 orang gitu ta. Eta seru kayaknya asli. Ya jadi intinya mah semangat lah bermusik. Nah, instrumen apa yang disukai? Jangan bayi nih. Ya, instrumen yang disukai. Alat tiup, Pak. Alat tiup, alat tiup, alat tiup. Kenapa nih? Enak didengar. Chemistry-nya apa? Chemistry-nya dapat lah dari ya, alat tiup. Heeh. Mantap pokoknya. Nah, ini ada lagi nih pertanyaan. Apa bedanya musisi dan penikmat musik? Aku dulu ini siap, siapa? Yuk lanjut. Mungkin menurut saya pribadi ketika ada yang bilang saya Khalil apa Mi termasuk Aunggo sekalipun, ketika ada yang bilang kita itu musisi, menurut pandangan perspektif Gilang itu salah ya, mungkin bukan salah, kurang tepat. Soalnya menurut Gilang yang disebut musisi itu mungkin orang-orang memang di bidang musik, namun orang tersebut memiliki kemampuan dalam hal teori, dalam hal mendalami musiknya, dalam hal yang tertentu untuk lebih ke mendalami musik tersebut. Di bidang semuanya itu baru disebut musisi. Seperti wadahnya, seperti halnya kita menghafal minimal itu 1000 lagu. Mungkin menurut Gilang bisa disebut musisi itu kalau misalkan minimal 1000 lagu. Soalnya Gilang pribadi pun belum hafal sampai begitu banyak musik, dan teori-teorinya pun belum nyampe paham benar sih. Kayak not balok kayak gitu, poek pisan asli. Asli poek pisan. Nah, mungkin kita bisa disebut penikmat musik dan pemusik. Nah, jadi pemusik itu mungkin bisa disebut sama kayak penikmat musik. Soalnya kita ngedengerin musik pun kan kita bermusik gitu. Pemusik.
mungkin menurut gue makanya. Ada tambahan, ada tambahan? Mungkin? Udah diwakilkan sama G. Sama G. Menurut kalian, pendapat kalian, semua orang bisa nggak main musik? Tergantung. Kok tergantung, Mbak? Tergantung, kan belum tentu semua orang bisa bermain musik. Belum tentu suka musik. Belum tentu juga suka musik semua orang. Ada tambahan? Menurut aku pribadi, mungkin bisa semua main musik. Bisa? Bisa. Bisa semua. Dimana ada kemauan bisa, pasti mereka bisa. Bisa lah. Bisa semua bisa. Bisa. Kalau menurut Gilang sih semua orang, semua manusia bahkan bisa main musik. Dalam kita nyanyi pun itu bermusik gitu. Tapi ada yang membedakan. Ketika semua orang ada yang bilang, saya nggak bisa gitar. Ya bisa, kamu bisa gitar. Cuman ada yang membedakan. Ada yang baik mainnya, ada yang kurang baik mainnya, ada yang bagus, ada yang kurang bagus, ada yang keren, ada yang kurang keren. Mungkin itu perbedaan. Untuk kalian ya, tujuan main musik itu apa sih? Tujuan menghibur. Menghibur. Kalau Gilang sih ibadah. Ibadah. Ibadah menurut Gilang. Kenapa tuh? Karena urusan ibadah kan kumaha saya dengan Zat yang Maha Kuasa. Saya pribadi kita masing-masing, dan Gilang diniatin ibadah mungkin ketika tujuannya sama kayak Khalil, menghibur, Tuhan pun senang sama apa yang kita ngelakuin. Kita ngehibur insya Allah. Ya menghibur. Menghibur. Negatif dan positifnya dari musik. Pastinya kan ada nih yang menurut kalian. Kalau negatif sama positifnya, dibilang negatif sama positif itu gimana ya? Menurut aku nggak ada ya negatif sama positif. Cuman lebih ke positif al. Cuman emang di mata orang-orang yang apa ya? kurang mengerti musik, fanatik, yang fanatik itu pasti beranggapan kalau bermain musik pasti dia terjun ke narkoba supaya menjiwai apa menu mungkin ya pandangan orang lain lah gitu. Kalau menurut saya enggak lah, itu apa mengasah skill, kemampuan, kembali ke diri sendiri ya, kembali ke diri sendiri lah. Menurut saya bagus lah main musik, enggak ada negatif positif. Kamu bilang sudah disampaikan, sudah di tambahan sedikit. Harus ada. Siap. Tambahan mungkin menurut saya ya, negatif positifnya bermusik itu mungkin saya tidak setuju ketika musik itu di negatif positifkan. Mungkin ada negatifnya, ada positifnya, cuman saya tidak mendalami itu. Dan yang saya ketahui bahwa negatif positifnya itu ada di orang yang bermusik, A. Kenapa? Jadi positifnya dapat ke pemusik, maksudnya ke orang yang bermusik. Terus yang negatifnya juga dialami oleh orang yang bermusik. Masalah musiknya menurut Gilang belum kena ke positif negatifnya. Jadi kayak positifnya kita bisa ngasah skill, kita bisa apapun itu yang membahagiakan orang lain dan termasuk diri sendiri gitu. Negatifnya ya mungkin kita ngegunain musik itu teh buat apa? Kebanyakan pengalaman Gilang gitu, ngelihat atau ini pun yang bermusik sebelumnya itu kumpul-kumpul dulu ya, kayak tadi itu dulu, yang kayak gitu dulu, mungkin hal yang tidak harus dibicarakan sebenarnya. Cuman ini menyangkut dengan negatifnya di bidang musik, dan menurut Gilang yang negatif itu si pelaku musiknya. Jadi kalau misalkan dibilang halal haramnya, kan banyak yang bilang tuh musik haram, atau ada yang bilang musik halal. Menurut Gilang, musik itu tidak bisa haram halal. Tapi ketika orang lain itu menyampaikan musik untuk menghibur, itu halal menurut Gilang. Dan ketika Gilang abis main musik terus sekso Gilang didagorkeun kana hulu batur, kakarek haram gitu. Menurut Gilang kayak anarkis. Nah, jadi gimana kita membungkus menyampaikan musik ke publik? Nah, untuk teman-teman, inspirasi kalian dalam bermusik siapa? Terus aku masih nah ini hayang jadi pemusik teh gitu. Inspirasinya di mana gitu? Saya sih kalau inspirasi
lihat dari artis, dari main drum terkenal lah di Indonesia gitu ya, Eno Netral, identik, terus mainnya energik, lah enakeun pokoknya mah enjoy, enakeun mainnya mantap pokoknya mah jos. Agila, inspirasi bermusik. Inspirasi itu dari mana? Inspirasi bermusik mungkin awal mula bermusik sebenarnya Gilang bisa bilang Gilang awal bermusik dari TK sebenarnya. Cuman awal mendalami musik SMP. Dan sama kayak Khalil, Gilang juga basicnya sebenarnya waktu kecil di TK drum. Dan itu ngelihat band Raja. Jujurlah padaku. Eta juara eta di draman. Mulai dari sana bener-bener kabawakeun ku main-main anak-anak meureunnya da belum ada HP. Main anak-anak lupa we kana musik. Mendalami baru di zaman reggae ska. Awal mendalami musik. Aa, inspirasinya dari mana? Anu kumis. Dari legend dunia. Bob Marley. Lord. Mantap. Enjoy musiknya. Memotivasi, lirik-liriknya memotivasi. Pokoknya mantap lah Bob Marley. Nah, mungkin sekarang kita sedikit membahas, terutama di tengah pandemi mungkin untuk untuk anak muda yang suka bermusik. Apa sih menurut kalian hambatannya? Ada hambatan nggak di saat pandemi untuk anak-anak yang suka bermusik mungkin? Ada hambatan. Hambatannya nggak bisa kumpul bareng, sharing bareng, bertatap muka langsung gitu ya. Karena kalau virtual itu nggak kena gitu lah feel buat sharing kita bermain musik. Emang bisa kita bermain musik, belajar di gadget gitu ya, di YouTube atau di apa, tapi pengalamannya tuh kurang, nggak full pengalaman kita kayak gini gitu ya, sharing gini, nggak full power ya, nggak asik lah. Mungkin untuk teman-teman ini terakhir pesan untuk anak muda Ciamis terkait musik. Sepakat nih bahwa musik itu menyenangkan ya, bahwa musik itu membawa gembira dan keceriaan salah satunya untuk penikmat musik dan pemain musik. Nah, pesannya untuk tujuan dari saya dulu ya. Iya. Kalau pesan untuk pemusik dan penikmat musik khususnya di Ciamis dan Jawa Barat juga, menurut saya ingin menyampaikan beberapa hal bahwa bermusiklah, jangan malu-malu asli. Kayak tadi perbedaannya ada yang bagus, ada yang jelek. Dan gimana cara menanggulanginya? Ya sama latihan. Dan intinya coba dulu aja. Sebelum mencoba kalian pasti bakal poek intinya nama. Padahal asik musik teh asli. Gitu sih. Pesannya apa? Pesannya buat anak-anak Ciamis kalau bermusik, jangan song artis. Jangan, pokoknya harus merakyat lah, jangan song artis, belum juga jadi artis tapi udah song artis. Itu doang sih lah buat saya, buat ke anak-anak Ciamis. Untuk om-om sendiri pesannya apa nih untuk anak muda? Ayolah yang belum kenal musik lebih jauh, ayolah mainlah, kumpul-kumpul bareng. Musik itu menyenangkan, bisa nambah relasi di kota kita Ciamis. Kalau pemiliknya bagus, ya mungkin sedunia, se-Indonesia bisa. Kita mengasah skill bareng-bareng lah, belajar bareng dari awal, memantapkan. Ya seenggaknya kita membawa harum nama kota kita lah, Ciamis ya. Dari musik. Nah, untuk teman-teman, mungkin itu bincang-bincang kita sama teman-teman ataupun anak muda Ciamis, sama Agilang, terus sama Kahlil sama A Unggul itu berbincang-bincang hari ini. Dan ini di tema kita, jangan terlalu dianggap lah kita lagi ngopi santai, kita lagi sharing, kita berbagi pengalaman
untuk teman-teman ataupun anak muda Ciamis. Mungkin sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datanglah, nyatakanlah cintamu.